Welcome back to my YouTube channel. Bertemu lagi dengan aku, Kak Vita Dewi. Sesuai judul dan thumbnailnya, aku bakalan unboxing Shopee haul lagi. Nah, buat kalian yang penasaran aku mau unboxing apa sih kira-kira, penasaran gak sih? Ayo, kalian penasaran ya? Nah, sama aku juga penasaran dong. Kok aku penasaran padahal aku yang punya barangnya? Oke, langsung saja kita unboxing Shopee haul. Jadi aku beli kalung Korea, kok kecil banget ya, seperti lontong. Jadi aku beli kalung Korea yang lagi hits di dunia selebgram, yang lagi hits di dunia per TikTokan ya, apalagi sekarang zaman-zamannya lagi hits, lagi booming di dunia per TikTokan. Nah, buat kalian, langsung saja aku buka ya. Gak usah lama-lama, gak usah kebanyakan ngebacot. Ya. Langsung saja aku mau buka, aku beli kalung Korea. Gaya nih kalung Korea ya, padahal kalung murahan. Padahal kalung murahan, tapi gak kelihatan kayak murahan gitu loh guys. Sekarang kan lagi zaman-zamannya kita beli atau belanja di online shop dengan harga yang murah tapi gak murahan gitu loh guys. Karena kelamaan bukanya, jadi aku langsung gunting aja pakai gunting. Ini guntingnya tajam seperti cintaku padamu. Oh my god. Wow. Maaf ya guys, kalau di sini aku tuh alay, bucin, apalagi ya. Tapi sebenarnya aku tuh biasa aja orangnya, nggak pede di depan kamera seperti ini. Wow, kalian penasaran? Aku mau tunjukin dulu sebelum aku lihatkan isinya apa. Jadi aku beli kalung Korea seperti ini. Ting 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 ting. Jadi aku beli dua kalung Korea dengan harga di bawah 15.000 ya. Kalian penasaran dengan isinya? Langsung kita buka markicap. Mari kita coba. Markicap. Mar buka. Mari kita buka. Marka. Mari kita buka. Ya. Wow. Ini yang pertama. Dan ini yang kedua. Jadi aku beli dua kalung dengan harga di bawah 15.000 aja ya guys. Nah, untuk nama tokonya apa ya kira-kira, aku lupa. Nanti aku spill di sini. 1 2 3. Nah, ini nama tokonya, kalian bisa langsung klik link yang ada di bawah atau langsung kalian buka Shopee saja ya, aplikasi Shopee, dan kalian klik nama tokonya ini. Kalian bisa lihat ada berbagai banyak macam produk di sana ya. Ini aku beli dua kalung dengan harga di bawah 15.000 aja. Sudah kayak gimana ya? Kayak tidak murahan gitu loh guys. Nah guys, langsung saja aku review untuk kalung yang pertama. Nah, kurang lebih gambarnya seperti ini. Perlihatkan di HP aku ya. Nah, kurang lebih gambarnya seperti ini ya guys. Aku belinya dengan harga 8.900 doang loh guys. Kalian bisa dapatkan kalung secantik ini murah tapi gak murahan banget. Oke, langsung saja kita buka. Aku beli kalung Korea dengan harga Rp8.900. Kita buka kalung Rp8.900 itu seperti apa ya guys. Aku beli warna silver. Wow. Wow
gak kebayang bagusnya. Dan ini ada 1, 2, 3, 4 4 rantai. Yang pertama ada bandulan. Aku bilangnya bandulan ya guys, kalau di tempat kalian itu namanya apa? Kalau di tempatku yang seperti ini tuh namanya bandulan. Yang pertama ada ada bentuk bulat. Terus yang kedua ada seperti apa ini bentuknya? Bentuk seperti kerang mutiara gitu loh guys, kayak dalaman mutiara atau gimana sih? Goblok. Mutiara kan itu kan bentuknya bulat. Nah, seperti rumahnya mutiara ya. Terus yang ketiga, ini bandulannya ada seperti bulan setengah. Sama ini ada kotak-kotak motif. Dan yang terakhir ada apa ini? Kayak kepiting ya. Cangkangnya kepiting atau apa ini? Aku nggak tahu. Yang pasti ini cantik dan cocok dipakai. Nah, bagi kalian yang penasaran aku belinya di mana, kalian bisa langsung klik saja link yang ada di bawah atau di description box ya guys. Nah, jadi seperti ini. Dan ini ada gantungan atau apa ini ya namanya, aku lupa. Markicop. Dan ini ada 4 lapis. Mari kita coba. Wow, cantik banget kalau dipakai di aku. Bentar, aku pakai dulu ya guys. Biasanya kalau kita pakai kalung itu dipakaikan sama si doi atau pacar gitu. Nah, di sini kita pakai sendiri dan anehnya nggak bisa guys. Ini gimana guys? Tuh kan? Bingung aku tuh. Ini caranya gimana ini guys? Apa aku yang terlalu bodoh atau gimana? Atau aku yang terlalu manja? Nah, ini udah. Pinter kan aku? Sombong amat. Nah, jadi kurang lebih seperti ini. Ada 4 rantai. 1, 2, 3, 4. Kita jembarin sedikit biar tidak terlalu ke bawah. Nah, seperti ini. Maaf ya guys, aku tuh min. Jadi gak rada kelihatan di layar. Nah, jadi ada 4 rantai guys, cocok banget dipakai buat kalian foto, buat TikTok kan, buat kalian yang selebgram pasti terkecop ya, terkecop. Apa ya namanya teh? Lupa. Ini tuh cantik banget kalau dipakai bersamaan dengan tank top halal yang aku pakai. Nah, by the way, kalian yang penasaran aku belinya di mana sih, nanti aku spill tokonya di description box ya. Kalian bisa langsung klik dengan harga yang murah. Aku belinya ini sekitar 50 atau 60-an ribu gitu ya guys. Kan lagi zaman-zamannya tank top ini atau tank top halal itu lagi booming, jadi harganya lumayan rada mahal. Padahal ini tuh kecil banget, sekitar setengah badan gitu loh guys. Nah, langsung saja kita kembali ke kalung ya. Ini tuh bagus, aku pakai. Ini dengan harga Rp8.900 guys. Ini kalungnya murah tapi tidak murahan. Ah!
kedua aku beli kalung yang bandul ya namanya. Bandulnya itu gembok. Gembok seperti cintaku padamu. Nanti digembok biar tidak ada perselingkuhan di antara kita. Wasek, 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 wasek. Nah, jadi aku beli kalung gembok seperti ini. Ini teh gimana? Oh, begini guys. Aku beli kalung gembok dengan harga berapa teh ini? Aku beli kalung gembok atau kalung Korea, bandulnya gembok, dengan harga Rp12.767 guys. Di bawah Rp15.000 aja kalian bisa mendapatkan kalung rantai segini cantiknya. Nah, jadi kurang lebih kalung gemboknya seperti ini guys. Ada 3 lapis. Yang pertama bentuk I love you. I love you, I miss you. Maaf guys, suaraku jelek. Dan yang kedua atau lapis kedua ini rantai-rantai. Biar cintaku padamu tidak kemana-mana, harus digembok. Yang ketiga ini ada bentuk gembok atau bantulan gembok kunci. Aku beli warna silver, lagi-lagi aku beli dan aku suka warna silver. Mari kita coba gimana, apakah bagus dipakai di aku. Nah, jadi kurang lebih seperti ini guys, ketika aku pakai ranting. Kalung apa ini? Kalung ranting 3 lapis ya. Bentar ini teh gimana? 1 2 3. Iya benar. Nah, jadi kurang lebih seperti ini guys ketika aku pakai. Apakah cocok di aku? Menurut kalian gimana dong? Kasih nilai atau komen di bawah ya, apakah aku cocok pakai kalung seperti ini atau kalung yang tadi dengan harga Rp8.900. Kira-kira cocok yang mana ya guys? Segini aja karena kebanyakan aku ngomong dan kalian pasti bosen. Kebanyakan omong sih, pasti nanti kalian komen gitu ya. Tapi aku gak tahu, itu terserah kalian dan terserah. Ya terserah lah, semuanya itu terserah. Terima kasih yang udah nonton video aku. Jangan bosen-bosennya kalian lihat video aku, karena di sini aku cuman mau ngasih spill atau mau ngasih saran aja kalau aku beli di toko ini loh lebih murah. Nah, terima kasih yang udah nonton. Sampai jumpa dan jangan lupa untuk di subscribe, terus di komen kalian mau komen apa lagi atau mau spill apa lagi, kalian boleh komen di bawah dan jangan lupa di like video ini ya, terutama di like. Oke, terima kasih yang udah nonton. See you in the next video. Bye bye.